Oke, nice. Selamat untuk pemenang. Oke, ini dia. Mantap, dapat token lagi. Terus tokennya yang kedua belum apa cuy? Saya udah pernah juara nih soalnya. Sudah Neymar sih. Oke, please welcome Neymar Junior. Let's go. Brazil. Left wing. Paris Saint-Germain. Neymar. Oh ya sih, bagi teman-teman yang mau top up game mobile, baik Mobile Legend, FIFA Mobile, PES Mobile dan lain sebagainya, silakan kunjungi @sanski gaming shop cuy. Di sini sudah tersedia di website, Instagram, Shopee dan WA. Untuk teman-teman yang ingin fast respon atau cepet banget prosesnya itu lewat WA aja cuy. Wah, ini yang pasti itu trusted dan murah banget cuy, trusted, legal lagi ya cuy. Oke, kita coba lihat di website. Di website ini, wah ini sangat cepat ya prosesnya. Ini ada Arena of Valor, Call of Duty, terus Genshin Impact, Mobile Legend. Jadi ini nanti langsung via ID dan sangat cepat prosesnya cuy. Ada juga via Shopee. Di sini tuh teman-teman yang belanja lewat Shopee ini juga trusted, yang pasti trusted. Ini pengikutnya sudah 10.000 dan ratingnya itu 5/5 cuy. Gimana gak trusted cuy? Ada FIFA Mobile, teman-teman yang mau top up FIFA Mobile langsung aja gaskan cuy. Oke, ya langsung aja kita lanjut ke video cuy. Oke, cus. Oke, lo saudara bersemacanan perkara atau nyohe, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya pada video kali ini di sini kita akan main game FIFA 22 Mobile Global Version lagi cuy. Oke, di sini ternyata POTM-nya itu muncul hari ini ya cuy. Saya kira itu hari Jumat cuy, dan di sini saya sudah menjalankan laga beberapa cuy, dan tadi jalanin laga itu di kantor, dan ini saya sudah bisa record karena sudah full length cuy. Oke, di sini kita masuk ke mode tantangan. Saya itu sudah sampai final cuy. Di event POTM sekarang ini kita kita lihat di toko dulu. Karena di pasar itu lagi lagi bug atau error cuy, nggak bisa nyari pemain pemain TOTW. Saya sendiri juga bingung kenapa. Mungkin lagi error atau apa ya cuy. Dan di sini itu menarik hadiahnya cuy. Ada si siapa ini? Neymar terus Muriel, Rodrigo, Bruno Gumares. Ini yang saya incar itu 3 itu cuy. Ini kita lihat si Neymar Junior ini oke parah sih cuy. Oke parah sih ini ya. Kita lihat review cardnya dulu. Ini lebih dari yang di TOTW cuy. Di TOTG sorry, lebih dari yang di TOTG. Ini mantep banget Neymar. Mungkin saya akan ambil Neymar juga, nggak tahu entah itu laku atau enggak karena ini berbarengan dengan event TOTS. Jadi ya ini cuy, ini keduanya itu WF bintang 5 semua, Wickford bintang 5 semua cuy. Ngeri banget ini memang Rodrigo sama si Neymar. Ini Rodrigo juga nggak kalah serem cuy. Kalau menurut teman-teman bagusan Rodrigo, silahkan ambil Rodrigo juga kalau teman-teman membutuhkan RW ya. Karena di game FIFA ini RW itu masih sedikit cuy. Yang nyaingin Messi itu sedikit banget cuy. Untuk gantiin Mahrez ini juga cocok cuy. Cocok banget sih ini si Rodrigo, karena kemarin mainnya bagus banget ya di UCL ya lawan City. Muriel ini kayaknya juga oke cuy. Muriel cuy. Nah, Wickford bintang 5 juga loh. Mantep ini cuy. Cuma ya itu kecil ya, badannya kecil cuy. Ya silahkan teman-teman ambil yang mana, terserah. Menurut saya yang mana. Oh ini Bruno Gumares belum saya review cuy. Bruno Gumares CDM ya. Mantap juga ini Bruno Gumares cuy CDM. Tapi saya sudah ambil si Fredinho cuy. Ini banyak banget sih ngomong-ngomong pemain Brazil, banyak banget ya cuy. Bruno Gumares, Rodrigo, Neymar. Ini pemain Brazil semua ya. Mantap. Tapi dari segi nama sih teman-teman ambil Neymar aja cuy. Menurut saya dia lumayan mahal harganya ya. Oke, kita langsung saja menuju ke final cuy. Sebelumnya di sini saya akan reload dulu karena koneksinya takutnya nanti nge-lag.
Bisa teman-teman lihat di sini saya sudah sampai final cuy. Sudah sampai final dan ini last game ya, semoga menang. Kita lihat story-nya cuy. Story-nya itu seru banget cuy, seru banget. Dan terakhir kemarin ini terakhir itu saya menang 8-0 loh, aneh banget ya. Lucu banget sih ini cuy. Bisa menang 8-0 ya, mantep banget. Oke, di sini langsung saja kita menuju ke final. Sebelumnya saya restart HP dulu cuy. Saya relog dulu ya. Kemungkinan biasanya itu nge-lag cuy. Kalau udah buka-buka toko, buka-buka pasar itu nge-lag, saya restart dulu ya. Oke, cus. Oke bro, di sini kita sudah habis relog. Kita langsung lanjutkan aja. Semoga dapat lawan yang agak enak cuy. Final, tapi final sih biasanya ngeri-ngeri cuy lawannya cuy. Final sih. Nah kan ratingnya ngeri, saya masih rating kayak gitu cuy. Oke semoga win ya ini ya. Final let's go. Oke koneksi aman mantap. Eusebio Lewandowski, wah ini bahaya cuy. Formasi 4-4-2 itu ngeri ya. Ini kita ganti personel dulu, ganti pemain dulu di sini. Kita ganti dua pemain TOTW saya. Oke, mantap. Yo, let's go. Oke, Marcos Llorente, Carvajal. Ih, Schweinsteiger. Nice sekali Davis. Let's go Nabil Fekir. Ais. Simon sih. Anjir. Kemasukan langsungan cuy. Waduh, si Lewa sih meri banget ya. Aduh, awal yang agak buruk di sini cuy. Let's go, ayolah. Final lu coy. Oke, Davis kalem. Informasi ini itu susah banget jebol defense-nya cuy. Rafinya. Eusebio. Wih, Schweinsteiger nice sekali rapinya, let's go. Rapinya. Ban ke Eusebio, ambil Fekir di sana. Ambil Fekir. Aduh, kenapa itu tadi, cuy? Membentur ya? Oke. Kita coba. Let's go, ada Yemi. Nice banget, yes. Satu sama. Oke. Nice. Soalnya Fekir di itu sih ditutupin. Jadi kita umpan aja lah ya. Oke, satu sama, let's go. Let's go bang. Kita kalem dulu. Formasinya susah dicobol ini sih soalnya cuy. 4-2-2 ya. 4-4-2 sorry. Oke, Davis. Fredinho. Was berbahaya cuy. Nabil Fekir, let's go. Rapinya sprint. Oke. Yemi. Sebio. Balik ke belakang anjir. Sadio Mane, let's go. Nabil Fekir. Aduh. Awas Carlos Alberto. Nice banget. Oke, Carlos Alberto mainkan rapinya, kalem. Carlos Alberto, let's go. Ada Yemi. Pan ke Eusebio di sana. Eusebio, aduh, digas sama Hermoso sih. Awas. Oke, nice. Oke, Eusebio, ada Yemi. Masih ada Yemi. Ada Yemi. Luar biasa ada Yemi. Dor. 2-1 nice banget. Kaki kirinya ada Yemi sih. Ngeri cuy. Kalau bisa nempatin kaki kiri ada Yemi ini, wah. Ngeri banget, serius sih, ngeri banget ada Yemi cuy. Kalau kaki kiri loh. Kaki kanan sah. Kaki kanannya berat cuy. Oke, nice. Kita unggul. Kita mengembalikan keadaan cuy. Oke, kalem. Oke, awas. Ini teman-teman sebisa mungkin harus bisa menang ya juga kalau di pertandingan POTM ya. Oke, counter attack masih Baginda Fred mencari rekannya, mana ini? Eusebio. Aduh. Oke, manis si mana. Aduh, umpannya kok gitu sih Mane. Nabil Fekir nice. Umpan ke Eusebio. Aduh, bisa sih itu lagi ya. Oke.
Let's go, babak kedua. Oke, okay, nice bang. Oke, okay, Eusebio, let's go. Baginda Fredinho, Sadio Mane. Oke, okay, Baginda Fred. Enggak ada Yemi, let's go, ada Yemi. Sprint ada Yemi. Mencari kaki kiri, aduh. Direbut juga Hermoso sih. Wah, kuat banget Hermoso ya. Hei. Wih. Kuat banget itu Suler juga cuy. Oke, okay, kalem. Awas Lewandowski, berbahaya cuy. Eusebio, aduh. Harusnya saya enggak ke depan gitu cuy. Buka ruang ya. Oke. Dua sama seru banget sih kalau pertandingan POTM cuy, serius. Harus fokus. Ada Yemi. Aduh. Pelanggaran, Bang. Oke, mantap sekali Nabil Fekir. Rapinya. Oke. Oke. Oke, rapinya. Aduh. Bagus banget loh itu tadi rapinya, cuy. Sayang sekali kena blok ya. Oke, Carrasco, awas bahaya, cuy. Robert Lewandowski. Carrasco ke belakang lagi, cuy. Wah, mainnya santai banget dia, cuy. Awas. Ih, Eusebio sih memang ngeri ya rapinya. Ada Jamie. Pikir, let's go. Sebio. Ser. Sebio. Aduh, masih Eusebio. Woohoo! Yes. 3-2 aja kita respect ya. Jangan selebrasi cuy, tapi udah terlanjur. Oke, okay, nice. Oke, okay, 3-2 di sini kita unggul, agak aman juga, agak aman. Yang penting itu unggul, unggul dulu. Kalau masalah jangan sampai kalah cuy, jangan sampai kalah. Kan kalau imbang itu bisa ngulang cuy. Nice sekali Davis. Oke. Okay. Joss banget, let's go. Sadio Mane, sprint dulu Sadio Mane, sprint dulu. Oke, okay, ser. Mantap. Oke. Okay. Yes, kita sudah pastikan di sini. Sets, mantap banget sih Mane cuy, mantap. Oke, okay, 4-2. Udah pasti sih ini seharusnya sih, seharusnya ya, seharusnya udah menang sih ini cuy. Oke, okay, wih, Mitchell, bagus banget. Wih, counter dia cuy. Awas, waduh, hey, gak kecekel cuy. Ini sih lah itu. Iya. Kita main ini aja sih, bertahan aja sih. Soalnya udah ini ya, udah habis sih waktunya cuy. Oke, Davis. Sadio Mane udah enggak ada. Oke, nice. Win POTM. Nice pertama ini ya. Kan ada POTM 2 cuy next cuy. Kita klaim siapa cuy enaknya cuy? Klaim Neymar ya. Neymar next kita review ya cuy. Neymar atau Rodrigo. Oke. Loadingnya agak lama, kenapa sih? Oke, nice. Selamat untuk pemenang. Oke, ini dia. Mantap, dapat token lagi. Terus tokennya yang kedua buat apa, cuy? Saya udah pernah juara sih soalnya ya. Token buat apa, cuy? Oke, okay. Tokennya bisa buat apa lagi cuy, selain buat nukerin bunder-bunder itu cuy. POTM. Oh, wah ini loh, saya udah punya loh cuy. Udah punya terus buat apa cuy? Beli lagi gitu ya. Beli lagi terus punya dua gitu cuy. Apa beda logonya? Sama aja cuy. Sama aja ya, sama yang saya pakai cuy. Sama aja anjay. Saya kira beda loh. Oke, di sini kita tukar siapa cuy raja cuy? Apa Neymar? Neymar kayaknya, Neymar sih. Saya lebih condong ke Neymar cuy. Next kita review Neymar ya.
Oke, kita klaim si Neymar aja tanpa basa-basi. Rodrigo sih oke, tapi saya lebih suka Neymar sih. Oke, please welcome Neymar Junior, let's go. Brazil left wing, Paris Saint-Germain, Neymar Junior. Oke, 6 juta juga harganya. Udah muncul sih. Oh, udah bisa ya, udah ini ya. Kita cek ya. Tadi itu ngebug di pasar itu, cuy. Pasar itu ngebug tadinya, cuy. Pasar, nah ini kan saya cari di ini, cuy. Program terus TOTW ini nggak bisa tadi, cuy. Tadi loh. Oh, udah bisa. Bentar. Oh, udah bisa. Di sini yang jual nih, yang nyari Neymar banyak banget dong. Alhamdulillah saya nggak salah beli. Rodrigo. Wih, Rodrigo juga banyak bet yang nyari, cuy. Banyak bet ini sih. Bisa naik cuy ini, cuy. Bisa naik sih ini ya. Oke, ini teman-teman yang anu koin sekarang bersyukurlah. Yang apa? Nimbun koin sekarang bersyukur, cuy. Saya kalau bisa nanti win streak bisa dapetin Rodrigo sih. Saya juga beli Rodrigo sih. Rodrigo juga calon up ya, calon naik, cuy. Tapi Neymar sih fix gigi banget. Neymar sih gigi banget sih, serius cuy. Oh ya, ini pertama kali PLTM itu ratingnya 94 ya. Biasanya kan 93 cuy. Oh iya, ini pertama kali rating 94 Neymar ya. Nice. Oke, ya mungkin gitu aja cuy untuk video mode tantangan PLTM kali ini. Alhamdulillah menang ya. Menang dan dapat 28 poin cuy, dan kita bisa klaim si Neymar Junior. Oke, ya jika teman-teman suka pada video kali ini, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info game keren selanjutnya cuy. Oke, salam pergaulan dunia. Cheers.